Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Indah. Di video kali ini aku mau nge-review sebuah produk yang cukup hit banget ya. Ini produk yang pencerah kulit, satu set gitu, namanya Scarlet Whitening. Siapa sih nggak kenal sama Scarlet? Promonya di mana-mana, reviewnya di mana-mana, bahkan sepertinya hampir semua dari kita tuh pada nyobain Scarlet gitu loh, karena memang terbukti bisa menghasilkan kulit yang lebih cerah daripada sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini aku senang banget karena aku bisa dapat kesempatan untuk nge-review dan mencoba produknya langsung. Dan ternyata hasilnya cukup berpengaruh di kulit aku. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, produk Scarlet yang aku bahas kali ini ada 3 produk, yaitu yang pertama adalah scrubnya, body scrub dari Romansa. Terus yang kedua adalah body washnya yang warna ungu. Yang ketiga adalah yang freshy, body lotionnya freshy yang warna kuning. Dan di ketiganya ini aku mau membahas satu persatu dulu ya. Jadi variasi yang pertama kali itu adalah di body scrubnya. Dia bentuknya seperti ini, jadi bentuknya itu kayak bulat gitu. Dan warnanya cantik banget, dia warnanya kayak putih-putih dominan sama warna putih ya. Dan ada warna-warna pinknya di sini, jadi kelihatan cantik banget. Dan aku paling suka adalah bagian depannya, dia tuh ada warna-warna bunga gitu. Jadi aku kayak merasa kayak jalan di taman serba bunga di musim semi gitu. Saking bagusnya aku suka sama kemasannya ini. Dan dia kalau diputar, dibuka, dalamnya tuh kayak ada penutupnya gitu. Penutupnya ada dari Lemu Foil, tulisannya Scarlet, jadi kayak nama brandnya gitu. Dan kalau dibuka, dia scrubnya warnanya putih. Ini ya, kayak putih. Dia kalau seandainya di scrub itu nih, tuh. Ini tuh kayak lembut, kayak dipijat-pijat gitu kulit kita. Kayak gini ya, langsung kelihatan kan bedanya. Ini yang di scrub, ini yang enggak. Oke, ini aku udah bilas tangan aku, jadi kelihatan lebih segar lagi. Buat note aja ya, nanti setelah dibaurkan ke tangan, jangan langsung dibilas, tapi didiamkan dulu antara 2-3 menit. Nah, setelah itu, ini yang ada pilihan. Pakai yang kedua, yaitu pakai body washnya. Ini yang Prome Grande, ini yang warna ungu. Suka lainnya lagi, dia bentuknya besar ini ya. Ini ukurannya 300 ml, kayak gini. Dan dia ada butiran-butirannya di bagian dalamnya. Kalau bisa lihat, nih ya, dia kayak ada gelembung-gelembungnya dan ada warna-warninya di dia di dalamnya. Dia dari plastik kuat dan dia bening. Jadi kita bakalan tahu ini produknya habis sampai tinggal berapa-berapanya. Kita bisa lihat dari depannya aja, jangan tambah buka kemasan. Dan di bagian tutupnya dia ada tulisannya Scarlet. Dia tinggal dibuka aja, kayak gini. Dan tinggal dituang ke tangan. Nah, biasanya ini pakai buat mandi, sabun mandi. Bentuknya kayak gini. Dia kayak agak kental gitu. Dan dia ada butiran-butiran scrubnya juga di dalamnya. Tapi ringan gitu, nggak bikin sakit. Sukanya itu digosok-gosok aja. Aku tambahin air. Dia pusanya lumayan banyak. Tuh, kayak gini ya. Jadi kalau dipakai buat mandi tuh seger banget kelihatannya. Ini aku udah bilas tanganku pakai air dan sudah seger banget. Ini dingin ya, nuansanya dingin ya. Yang ketiga adalah kita pakai body lotionnya. Ini ada varian terbaru dari Scarlet. Ini warna yang kuning, namanya Freshy. Bau parfum ini enak banget, dia baunya tuh kayak seger gitu. Dan emang bener parfum. Jadi kalau kita pakai body lotion ini tuh kita kayak pakai parfum beneran gitu. Dan parfumnya juga bukan parfum yang acak-acak ya, parfum mahal gitu yang katanya sih mahal. Dan gak tahu juga harganya berapa. Dia sama seperti yang Prome Grande tadi, 300 ml isinya kayak gini, besar ya, lumayan besar ya. Dan dia terbentuk dari, fotonya ini dari plastik gitu, dan dia transparan. Jadi kita bisa ngelihat isi produknya tinggal berapa. Dan dia modelnya tuh depannya ini kayak pancetan gitu ya. Nah, paling sukanya lagi, dia tuh kayak ada lock and lock-nya. Jadi ini fungsinya adalah buat dipakai, dilepas kayak gini. Ya, ini buat kunci. Jadi ini kayak kunciannya gitu. Dan kalau bisa dilihat, di atasnya ini ada tulisannya open sama close. Jadi nggak kelihatan ya. Karena warnanya sama-sama putih, jadi nggak kelihatan kalau di kamera. Tapi ini ada tulisannya open sama close. Diputar aja kayak gini. Dan gini. Kalau ini close, dia nggak akan keluar produknya. Dipenjam-penjam dulu, akan nggak akan keluar. Tapi kalau diputar lagi, di open, dia akan keluar.
Saya lihat ya. Tuh, keluar. Dan warnanya dia kuning, misalnya kuning ya, cuman efek kamera aja. Dan dia emang bentuknya kayak lotion gitu. Dan dia gampang banget dibaurkan. Kulit kita terasa jadi lebih lembab daripada sebelumnya. Dan dia wangi dan lembab dan lebih cerah. Pakai setiap hari jadi nggak terlalu kelihatan hasilnya ya. Tapi ini aku punya fotonya yang aku pakai dari 3 hari pemakaian sudah kerasa. Ini yang hari pertama, ini yang hari kedua, sama yang hari ketiga. Dalam waktu seminggu dipakai pun juga terlihat perbedaannya signifikan ya. Jadi kita tuh kulitnya jauh lebih cerah dan lebih lembab aja gitu. Oke, tadi kita sudah praktek langsung ya cara penggunaan karet buttoning. Sekarang kita akan bahas bahan-bahannya apa saja sih. Kenapa scarlet ini bisa bikin kulit kita jadi lebih cerah dan lebih lembab. Ternyata rahasianya adalah di dua ingredient utama dari scarlet buttoning ini. Yang pertama yaitu glutathione, sama yang kedua adalah vitamin E. Apa itu glutathione? Sebenarnya ya, glutathione adalah zat yang sebenarnya sudah ada di diri kita sejak kita lahir. Dia fungsinya membuat kulit kita jadi elastis dan lembab dari dalam. Itulah kenapa bayi pun anak-anak kecil tanpa dikasih pelembab, body lotion dan lain-lain, kulitnya tetap kenyal. Itu karena glutathione-nya masih banyak gitu. Masalahnya, produksi glutathione ini dalam tubuh kita akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Itulah kenapa di usia kita, terutama aku ya, yang usia 30 tahun ke atas, jadi muncul tanda-tanda penuaan seperti kayak kerutan, kulit jadi kusam, jadi kasar, enggak selembut ketika kita masih bayi dulu. Karena emang glutathione dalam tubuh kita jadi berkurang. Nah, scarlet buttoning ini menyediakan glutathione untuk mengembalikan elastisitas tubuh kulit kita menjadi lebih lembab lagi, lebih kenyal lagi gitu. Glutathione ini juga ada efek pencerahnya ya. Pencerahnya ini pencerah alami karena diambil dari ekstrak tanaman. Pencerahnya lagi ditambah dari vitamin E. Vitamin E ini gunanya untuk melembabkan kulit dari dalam. Itulah kenapa jadi lebih lembab, lebih cerah dan lebih kenyal gitu kalau kita pakai secara rutin. Dari scarlet buttoning ini laporannya 100% aman karena dia sudah lulus BPOM. Dan dia ini yang paling penting adalah dia ada gambar kayak gini. Ini adalah yang pertama ini tanda panah. Jadi produknya ini ramah lingkungan. Dia diambil dari ekstrak tanaman, jadi ramah terhadap lingkungan. Dan ini dia juga not tested on animals, berarti dia vegan. Vegan itu artinya produknya ini diambil tidak menyakiti hewan itu. Misalkan ya, contoh aja kayak kita ngambil kulit hewan, berarti kan kita harus bunuh hewannya dulu, kita baru ambil kulitnya. Nah, itu berarti itu tidak ramah terhadap hewan. Sementara yang scarlet buttoning ini sangat recommended sekali karena dalam menghasilkan produk sebagus ini, kita nggak menyakiti siapapun termasuk hewan gitu loh. Itulah bagusnya vegan. Jadi aku suka banget karena sama produk-produk yang vegan. Dan yang penting adalah dia halal MUI loh. Dia sudah di tes sama MUI dan dia produknya halal. Jadi aman dipakai buat para muslim dan muslimah. Catatan juga, namanya perawatan tubuh itu nggak cuma dipakai buat para perempuan, laki-laki pun bisa pakai. Kalau buat teman-teman yang sudah punya suami, dikasihkan aja ke suaminya atau dikasihkan ke adik laki-lakinya atau ke saudara, itu nggak apa-apa. Kalau ada yang tanya, apa produk sebagus ini tuh harganya berapa sih gitu, yang kita harus ngeluarin uang berapa sih nih? Produknya ini harganya di bawah 100 ribu aja. Jadi untuk yang body lotionnya atau promogandenya, yang body wash ataupun yang body scrubnya tadi, itu hanya 75.000 saja. Kalau mau beli hemat lagi, beli 5 item scarlet buttoning hanya dengan mengeluarkan uang 300.000 saja. Jadi kalau seandainya kita hitung-hitung ya, kalau per itemnya 75.000, kalau beli 5 kan harganya 375. Nah, ini dapat potongan harga. Jadi kalian cukup membayar 300.000 aja sudah dapat 5 produk. Oh ya, teman-teman juga nggak perlu bingung tentang keamanan produk ketika dikirim ke alamat kita, karena masing-masing dari produknya ini sudah dilapisin sama bubble wrap. Jadi dia nggak akan tumpah ataupun jungkar balik kemana. Review dari aku mengenai scarlet buttoning. Semoga bermanfaat buat kalian yang memang mencari produk-produk untuk pencerah kulit yang memang recommended banget. Jadi aku rekomendasikan scarlet buttoning ini karena memang terbukti bisa membuat kulit kita menjadi lebih cerah dan juga lebih lembab. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.